Hari pertama CB yang pasti rame, antusiasme warga sangat besar, tapi perlu banyak yang dievaluasi. Nanti sambil jalan ya, misalnya kan kita sudah menentukan zonasi-zonasi, masih ada pedagang yang mungkin di luar paguyuban atau di luar kota Solo yang belum mengerti masalah ini apa zonasi-zonasi. Tadi saya lihat yang misalnya di Galabu sama Fastenburg masih banyak space yang tersedia, jadi nanti yang belum terakomodir bisa semua di ini apa bisa kita masukkan di Fastenburg ya. Minggu depan, nanti minggu depan biar dievaluasi lagi oleh Disdag, Disub, Satpol PP dan lain-lain ya. Prokes ya masih ada yang belum pakai masker dan lain-lain. Sampah ya nanti PR juga itu ya. Jumlah pedagangnya gimana? Pedagang banyak banget. Tapi nanti kita evaluasi lagi lah ya. Yang penting minggu depan harus zonasi ya. Ya ntar nanti kita evaluasi lagi ya. Tong sampah, toilet portable dan lain-lain nanti kita tambah. Sulit ya karena ada terutama yang pedagang yang di luar anu ya di luar paguyuban itu ya. Wes, kongre. Hah? Setengah itu. Jangan setengah itu. Ya, saya ke zonasi-zonasi. Kalau dari pedagang udah nampung aspirasi atau nanya-nanya ke pedagang belum? Ya tadi yang ngasih masukan terutama pedagang-pedagang yang tidak terakomodir. Tapi kan enggak ada yang kami usir, tenang aja tuh ya. Enggak ada yang kami usir. Namanya jangan dirusak ya, Bu ya. Yang naro di atas barang-barang di atas ruangan sama di atas tanaman ya. Grand mau minta foto. Siap-siap. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan notifikasinya.